Saat teman-teman di dapur menemukan pisau seperti ini dan tidak tajam ya teman-teman, dan teman-teman pasti akan bingung, tidak punya asahan seperti ini, tidak punya asahan seperti ini. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, terus pisau cuman ada satu. Kalau teman-teman punya gelas seperti ini adalah gelas dari keramik ya teman-teman, SNI lagi. Jadi kita akan manfaatkan untuk menajamkan pisau ini ya teman-teman. Caranya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini pisaunya sudah tajam dan kita akan buktikan apakah tajam atau tidak. Ini jeruk teman-teman ya, tuh dia tajam, kurang tajam banget, dan kita akan membuktikannya teman-teman. Caranya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Kita akan mengasahnya. Ngasahnya adalah kita taruh seperti ini. Oke. Lalu kita gesekkan teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kita ujung pegangnya ini biar nggak kena tangan. Begini. Balik-balik teman-teman ya. Seperti ini juga boleh, karena itu buat dari keramik ya teman-teman. Ya teman-teman, saya rasa sudah, dan ini adalah hasilnya teman-teman. Tajam banget sepertinya ya. Kita akan mengasah atau kita akan memotong kulit tadi, jeruk ya teman-teman. Ini kulit jeruknya seperti ini. Nah ini dia teman-teman. Terus kita akan mengiris ini teman-teman ya, kapas spon. Nah ini dia spon teman-teman. Ini saya ambangin ini. Nah, ini dia teman-teman hasilnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau tidak punya apa-apa di dapur untuk balik, untuk apa namanya, supaya tajam, pakai ini aja teman. Nah ini ya, ini saya ambangin ya teman-teman, tidak saya tekan, apalagi ditekan pasti langsung teman-teman. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat, terima kasih.